E azim Indonesia, jayala Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh anggota jamaah muslim Ahmadiyah Indonesia Mari kita meningkatkan doa dan rajin berpuasa nafal agar pemilu presiden dan legislatif yang akan berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai sesuai ketentuan yang berlaku. Komunitas Muslim Ahmadiyah sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang taat hukum dan cinta pada negara Memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pemilu melalui pemenuhan hak kewajibannya, datang ke tempat pemungutan suara, memilih calon yang terbaik sesuai pengetahuan dan hati nurainya masing-masing. Kami mendorong seluruh anggota Muslim Ahmadiyah turut aktif membangun suasana damai dan membantu panitia pemilu bersama elemen masyarakat lainnya. Setiap orang yang memenuhi... Syarat ikut dalam pemilu bukan saja punya hak untuk memilih pemimpinnya, tetapi pada saat yang sama, setiap Muslim harus melaksanakan amanah itu dengan kejujuran, integritas, dan semangat tidak menghentikan diri sendiri. Karena itu, semua pemilih harus berpartisipasi penuh, melaksanakan hak pilihnya di dalam suatu pemilihan umum, kecuali ia memang berhalangan. Kalau tidak, maka yang bersangkutan dianggap gagal mengemban amanahnya sendiri. Dalam konsep demokrasi menurut Islam, tidak ada tempat untuk absen atau tidak memilih atau golput. Saya menyuruhkan kepada seluruh anggota komunitas Muslim Ahmadiyah Indonesia untuk menunaikan kewajiban dan amanahnya sebagai pemilih dengan memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat sesuai aturan Islam yaitu mereka yang berhak, ahli, amanah, jujur, dan mampu menegakkan keadilan. Sebagaimana dalam kitab suci Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58, memberi tuntunan kepada kita semua, yaitu Inna ya murukum antu'adul ila ahliha. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Berarti bahwa kapan saja kita menyatakan keinginan untuk memilih penguasa di atas kita, selalu tempatkanlah kepercayaan pada orang yang tepat. Dalam kesempatan ini saya juga sebagai Amir Nasional Ahmadiyah Indonesia mengajak seluruh pemimpin bangsa, agama dan masyarakat untuk memprioritaskan terjaganya kedamaian persatuan dan kepentingan bangsa di atas perbedaan politik menyelang pemilu ini. Sehingga bangsa ini tetap kuat bersatu. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103, Allah SWT menekankan pentingnya persatuan. Allah SWT berfirman, Wa tasimu bihabillahi jami'aw wa Yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Siapapun nanti presiden, wakil presiden dan wakil rakyat yang terpilih sesuai hasil pemilu. Marilah kita dukung sebagai suatu ketepa ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya dan pemimpin yang sah. Sesuai petunjuk Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yaitu ya ayuhal na amanu Ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum yang artinya wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Mari kita mendoakan presiden, wakil presiden dan para wakil rakyat yang terpilih nanti mampu membawa bangsa Indonesia pada cita-cita luhurnya yaitu bangsa yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lo full or hatid pornon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.